Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan perintah bersama Bu Chania. Nah, apa sih yang dimaksud ungkapan perintah? Ungkapan perintah adalah ungkapan yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan oleh orang yang memerintah. Ciri ungkapan perintah yang pertama, diakhiri dengan tanda baca seru. Yang kedua, biasanya menggunakan partikel atau kan. Nah, jika sudah mengetahui apa itu ungkapan perintah, maka kita membuat contoh ungkapan perintah. Di sini ibu sajikan gambar. Maka ungkapan perintah yang paling tepat adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian di gambar kedua, ibu sajikan gambar seperti ini. Ada anak-anak yang sedang melaksanakan piket. Maka ungkapan perintah yang paling tepat adalah bersihkan halaman sekolah secara rutin. Itulah penjelasan tentang ungkapan perintah. Ibu yakin kalian pasti bisa membuat ungkapan perintah lainnya. Sekian dari video ini. Sampai jumpa lagi.